Saudara Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tamiang terus berupaya mengedukasi para pengendara untuk tertib berlalu lintas. Salah satunya dengan memberikan bansos Jumat Berkah kepada pengendara yang tertib berlalu lintas, mulai dari menggunakan helm hingga melengkapi SIM dan STNK. Berbagai upaya untuk mengajak masyarakat tertib berlalu lintas dalam berkendara terus dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tamiang. Salah satunya dengan membagikan bansos kepada para pengendara yang tertib lalu lintas, seperti pengendara roda 2 yang menggunakan helm dan melengkapi administrasi berkendara mulai dari SIM dan STNK. Selain itu, bansos ini juga dibagikan kepada masyarakat kurang mampu dalam rangka kegiatan Jumat Berkah. Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang AKP Ritian Handayani mengatakan, pembagian bansos ini dilakukan dengan sistem mobile hunting, di mana Satlantas Polres Aceh Tamiang melaksanakan patroli sekaligus membagikan bansos kepada para pengendara, khususnya yang tertib berlalu lintas. Ritian menambahkan, pembagian bansos ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan lebih mendekatkan polisi, khususnya Satlantas Polres Aceh Tamiang, dengan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan ini merupakan wujud nyata Polri, khususnya Polres Aceh Tamiang, yang selalu hadir dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Polisi hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan sembako kepada masyarakat, bagi masyarakat yang tertib berlalu lintas dan masyarakat yang kurang mampu. Adapun kegiatan ini adalah sekaligus untuk mengajak masyarakat selalu tertib berlalu lintas, terutama selalu menggunakan helm saat berkendara. Selain memberikan bansos, anggota Satlantas Polres Aceh Tamiang juga mengedukasi para pengendara tentang tertib berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan selama berkendara. Dari Aceh Tamiang, Abdul Razak, TVRI Aceh melaporkan.